Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku masak ayam ya, memasak ayam kecap ya. Ini ayamnya udah aku golok dulu, udah kububui. Dan ini aku mau gerus dulu bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, ketumbar, kunyit. Bawang putihnya 4, bawang merahnya 4, cabainya 1 aja karena saya nggak makan pedas. Kemirinya 2,5, ada ketumbar sedikit-sedikit dengannya merica, kunyit bubuk ya. Garam dan banyak rasa. Oke, mau aku ulek dulu sebentar. Karena biasa acara masaknya, apa namanya, biar cepat gitu. Jadi ayamnya udah aku rebus dulu, aku bumbuin. Ada campurannya, nanti aku kasih baby corn sama kacang panjang ya, biar ada sayurnya. Jadi ayam kicap sudah ada sayurnya kalau saya. Ada serbuk kunyit ya teman-teman. Aku nggak ngambil kunyit di belakang lah. Panas walaupun tidak terik matahari. Tapi cuacanya ngelekep. Dan ini ada bumbu tambahannya. Ada tomat 1, ada serai, ada lengkuas, ada jahe, daun jeruk, daun salam, dan 1 cabai lagi. Jadi aku cuma gunakan 2 cabai aja ya teman-teman. Kita panaskan dulu minyaknya teman-teman ya. Oke. Yang sebelah sini aku lagi goreng sale juga ya. Jadi maaf ya, lagi bekerjanya dua cabang. Punya nenek udah matang semua teman-teman. Jadi ini punya aku gelombang kedua. Balikkan ini dulu kan, takut hangus nanti. Oke, sekarang aku goreng bumbunya ya. Bumbunya aku goreng, minyaknya sudah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis bumbunya sampai harum. Buka apinya dikit ya teman-teman. Lalu aku masukkan ya teman-temannya, ini ada lengkuas, serai, daun jeruk, daun salam. Serainya sepotong, daun jeruknya ya 1,5, daun salamnya 1,5. Lengkuas sama jahe sebesar ibu jari. Oke, kita biarkan dulu sampai harum. Oke, bumbunya udah harum, aku masukkan ayamnya ya. Ayam, tomat, aku masukkan.
cabenya terakhir sama kacang panjangnya dan jagung mudanya juga, karena nih ayamnya udah matang teman-teman, udah aku masak tadi pagi ya. Ini kuahnya aku masukkan juga ya. Lalu aku kasih kecap Bango. Saya kalau masakan itu mesti ada kecap Bango. Ini yang bikin makanan sedap. Kita tambah airnya dikit ya, biar ada kuahnya dikit. Kecapnya kurang teman-teman. Sedikit gula merah ya. Harum, harum daun jeruk teman-teman. Tidak usah ditutup ya, kalau mau ditutup juga boleh, saya tutup sebentar biar bumbunya meresap ke dalam kaldu. Kita tutup sebentar, tutup sebentar sambil aku mau ngambil pisang goreng aku teman-teman, karena aku nih lama masak sambil goreng pisang, goreng sale. Nah ini goreng pisangnya udah matang ya. Nah ini pisang Raja Siam yang saya ambil dari gunung ini. Kriuk-kriuk pokoknya saya harus ada 9 lah, biar sedikit gendut gitu. Kalau goreng pisang kan favorit. Saya nih kadang-kadang males makan teman-teman, makan nasi udah aja gak makan apa-apa. Kadang pun aku marah kok, aku banyak makanan yang kok kurus katanya. Bikin malu katanya. Saya kan memang gak mau gemuk. Bentar lagi salenya ini ya udah matang nih sang gorengnya nih. Jadi sambil masak sambil saya menunggu sang goreng juga nih. Oh ini enak banget teman-teman. Tapi aku nggak makan pisang goreng, nanti nggak berhenti saya kalau makan pisang goreng. Nanti saya makan nasi jadi tidak selera. Ini pisang goreng nanti kalau udah mam nasi ya sambil mejeng-mejeng di depan sama nenek. Kalau nenek makannya buah kiwi gitu-gitu. Ya ayamnya udah matang teman-teman, nggak usah pakai lama. Saya angkat tutupnya ya. Wow. Biar mendidih sebentar lagi. Wah, ini sedap nih teman-teman. Au, manis pokoknya teman-teman.
aku mematikan yang ini, angkat sari aku. Sibuk. Karena saya punya sale, teman-teman. Kalau punya pisang itu selain di anu saya jemur. Nah, ini salenya ya, lapor salenya, tapi minyaknya belum turun ya. Punya pisang, punya beri sale, klik. Ini ayamnya sudah belum. Saya tunggu ayamnya sebentar lagi, airnya sampai surut sedikit. Pokoknya ini maknyus. Aku mau nyicipin pisang dulu satu lah, lapar nih teman-teman. Nah, pisang goreng kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ada pisang goreng, ada pisang sale gitu. Terakhir aku masukkan daun ketumbar ya teman-teman. Daun ketumbar ini biar masakan tambah seger ya. Dan cabe yang tadi. Oke, selesailah sudah tugas aktif. Tinggal angkat lauknya. Tinggal nyuapin nenek saya. Wah, ini sama nasi panas, yes. Ayam ini paha dua ya teman-teman. Kalau kuahnya pengen kental juga boleh ya teman-teman, disatkan lagi nanti. Oke teman-teman, terima kasih. Ini adalah hasil kerja aku siang ini. Ini ayam sedap banget, seger. Ketumbar, serai. Kuahnya seger banget nih. Beli ayam bagian pahanya itu yang atasnya paha tuh apa? Tetepokannya. Ini saya sukanya gitu, daging ayam yang tetepokan. Aduh, yang tetepokan itu tuh enak banget itu. Kalau pahanya kasih nenek. Ini dimasak kayak gini enak banget. Ada jagungnya, ada kacang panjang. Ini nanti sama nasi panas. Ada pisang goreng juga. Ini pisang goreng ini aku pakai gula merah ya. Ini salenya udah mau aku angkat juga. Sale goreng, pisang goreng, sale goreng kriuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat makan siang.
pisang gorengnya nih.